Bang Husni, tolong Bang Husni. Di mana mobil apa, di mana? Silakan, silakan. Bang Husni mau ngambil mobil kan tadi Bang Rio. Silakan, silakan, silakan. Ya, terima kasih yang sudah tertib. Tolong yang lain lagi. Jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia ini adalah bangsa yang rahmatan alamin. Tolong jangan Buddha, Kristen, Konghucu, Islam berpuluh tahun, beratus tahun kita ini bergandeng tangan. Khususnya Kota Pekanbaru Riau, adat bersandikan sarak, sarak bersandikan Kitabullah. Tidak pernah ada ribut-ribut sekalipun di Kota Pekanbaru ini. Jangan isu radikal dibawa-bawa ke Riau ini. Jangan isu ulama dibawa ke Riau ini. Ya, tidak ada ulama yang radikal. Tidak ada pendeta yang radikal. Tidak ada Konghucu yang radikal. Yang radikal itu adalah menghilangkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Menjadi Trisila. Itu radikal. Itu yang harus diperangi. Pernyataan sikap yang tadi disampaikan mereka itu apakah tertuju ke Habib Rizik, Bang? Ya, ya, di situ ditulis Habib Rizik. Ya, Habib Rizik, kami sepakat. Cuman jangan jadikan Habib Rizik seperti orang yang radikal. Apa salahnya? Di mana bencana yang tidak kami datangin? Di mana penyakit yang tidak kami lakukan? Di mana? Adakah Habib Rizik merampok? Adakah Habib Rizik meminta jatah-jatah ataupun pergerakan Islam? Adakah? Tidak pernah ada. Kita ini bersatu, jangan kita mau diadu domba oleh asing dan aseng. Titik. Takbir. Allahu Akbar. Kita ini bersaudara. Terima kasih. Protokol kesehatan tetap diperhatikan. Oke, terima kasih rekan-rekan. Silakan kembali. Yang lain masih.